Embas. Assalamualaikum, saya Idrus dan anda sedang menyaksikan Embas yang membawakan info hiburan terkini kepada anda. Kita mulakan Embas dengan kisah tentang konsert 20 tahun Siti Nurhaliza sempena 20 tahun Datuk Siti dalam industri seni kita. Layan dulu Embas. Sambutan yang begitu hangat sebabnya hebat itulah yang warnai konsert itu dibarisi ramai dengan tempat tadi. Tanya. Seterusnya, kisah tentang Fasha Sanda yang didakwa tetap bahagia. Selanjutnya dalam Embas. Menjadi single lebih tenang. This year saya merasakan birthday yang paling best. Saya suka keadaan ini di mana saya telah mendapat 9 kek untuk tahun ini saja. Tidak pernah dalam seluruh kehidupan saya sepanjang 32 tahun tidak pernah mendapat kek sebanyak itu. Itu pun ada lagi beberapa kawan yang still nak celebrate saya for my birthday. Cukup-cukup lah sebab malulah dah 3-4 hari dah kan dah lepas. Ada lagi yang still keep calling me cakap kita kena jumpa. I nak buat birthday dinner dengan you. Saya rasa malu sebab kita dah berusia kan. Ada orang satu restoran menyanyi pada kita, kita rasa macam segan tau. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang pun nak buat saya gembira. Keadaan status sekarang kan pada diorang, biarlah saya rasa happy on my birthday. Saya bersyukur dan sangat menghargailah apa yang mereka lakukan. Kita akhiri Embas dengan kisah dan gosip terkini yang melanda artis tempatan kita, Embas. Tahniah diucapkan kepada pelakon Liz Rosli dan juga suaminya, vokalis kumpulan drama band Epul, kerana selamat menimang cahaya mata sulung mereka di sebuah hospital swasta di Bangi semalam. Embas.